Kembali lagi di review jam tangan dari Elang Arloji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan dari Alexander Christie. Ini adalah Alexander Christie seri 2A58 ya, jam tangan Alexander Christie terbaru. Dia sekarang Alexander Christie itu ngeluarin jam tangan tuh sekarang udah pakai ini ya, angka buat tulisan serinya. Biasanya kan cuma nomor aja, sekarang dia udah pakai angka nih. Bagian sampingnya kayak gini. Ini kacanya. Ini bagian samping jamnya tuh. Ada logo AC juga. Nih, strapnya dari stainless ya. Ini strapnya stainless tuh bukan yang padat gitu, dia tuh ada tengahnya yang kosong. Ini bagian buckle-nya, kalau kalian pencet dia bakal kayak gini. Nih. Bagian belakang backcase jamnya ada tulisan Alexander Christie Water Resist 3 ATM 2A58BF, mesin pakai VX3C. Ini ada logo AC. Nih, jamnya. Untuk ukuran diameternya di 3,6 ya. 3,6 cm dan ini tebelnya ada di 0,9 ya. Kemudian untuk ukuran strapnya ada di ukuran 16. Nih, strapnya bisa kalian ganti pakai strap kulit kalau kalian nggak suka pakai strap stainless kayak gini. Ini bentuknya tuh simple. Ada logo Alexander Christie di bagian tengah, di bagian dialnya, dan itu motif dialnya tuh kayak sunburst gitu ya. Jadi ada warna, ada kayak teksturnya. Terus di sini ada tanggalnya, ada 24 jam dan ada hari juga. Jadi buat setting tanggalnya kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini, terus diputar ke atas. Kalau buat setting harinya ditarik full, setelahnya diputar ke bawah kayak gini. Nih. Ya. Tuh. Dia udah ganti itu harinya. Ya, kacanya dari kaca mineral ya, guys. Nih. Dialnya polos, cakep banget. Ini di bagian inner bezelnya ada warnanya kayak rose gold gitu ya. Ini tuh hampir sama, bedanya yang ini tuh warna dialnya tuh lebih gelap lagi. Kalau ini kan rada sedikit terang. Untuk kalau mau lihat fosfornya kayak gini. Tuh. Ya ini yang tadi. Ini juga ada nih, ini juga ada. Tuh dia bisa nyala di kegelapan ya. Ini bagian jamnya. Setting jamnya juga gampang kok, tinggal ditarik full aja kayak gini. Water resist dari jam tangan ini itu berwater resist 3 ATM ya. Dia pakai mesin VX3C. Tuh. Bagian bakalnya seperti ini. Kalau dipencet dia bakal buka kayak gini. Dan kalau dipakai di tangan kurang lebih seperti ini. Ini buat cewek ya. Jadi jam tangannya buat cewek. Untuk lingkar tangan yang 16 cm seperti saya kurang lebih seperti ini. Warnanya silver. Warnanya silver aja. Yang datang warnanya silver, tapi beda-beda di dialnya. Yang ini dialnya sedikit coklat, kecoklatan yang lebih gelap gitu. Yang ini putih untuk dialnya. Di bawahnya ada tulisan passion ya. Ini 24 jam itu fungsinya misal kalian di ruangan, yang misal kalian seharian tuh nggak keluar ruangan atau seberhari-hari nggak keluar ruangan, kalian bakal tahu kalau ini itu jam 7 pagi atau jam 7 malam. Kurang lebih sih kayak gitu. Ini harinya, ini tanggalnya. Lengkap ya. Bentuknya juga simple dan gak banyak ini sih, gak banyak ornamen atau apa gitu ya. Marker angkanya juga diganti dengan line yang sudah di emboss di bagian dialnya. Untuk harganya jam tangan ini murah banget, di harga 1.100 aja. 1.100 itu harga belum diskon, jadi kalian bakal dapet diskon lagi. Tenang aja, bakal dapet diskon lagi. Nih ya, kayak gini. Tuh. Untuk kelengkapannya apa aja, kalian nanti bakal dapat box kayak gini. Ini boxnya masih sama seperti Alexander Christie yang lainnya. Ada pentelan, ada kartu garansi juga, dan garansi jari jam tangan ini itu digaransi 1 tahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir, untuk Alexander Christie ini udah terkenal ya untuk garansinya. Jadi kalau mau ya, mumpung barangnya ada, kalian tinggal WA aja di 0838656585 8989 atau ke Instagram @elangarlojisolo marketplace. Kita juga bisa di Shopee, di Tokopedia, dan ada di Bukalapak juga. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap harinya. Jadi silahkan tinggalkan komentar kalian ingin di review jam tangan apa. See you.